Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mercenary Desa Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar dan area atap Jakarta International Stadium ya. Jadi sudah lama kita tidak melihat kondisi terkini Jakarta International Stadium. Nah, kita akan mulai dari zona timur. Nanti kita akan melihat sampai ke arah atap atau sampai atap retractable roof ya, atau atap yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, ini di sebelah kiri kita ada lapangan latih 1 dan lapangan latih 2. Tepat di area bawah kita ini adalah halaman parkir dari Kampung Susun Bayam ya. Dan ini terlihat di area zona timur laut atau zona utara. Banyak proyek yang sedang berjalan ya, atau sedang on progress, termasuk salah satunya akses jembatan penyeberangan orang. Nah, jadi kita bisa melihat di jembatan penyeberangan orang ini sedang dalam proses pengerjaan pemasangan fasad dan pelapisan lantai JPO. Nanti pada saat ketika sebelum memasuki JPO, para penonton ataupun supporter lewat area yang di bawah kita ini terlebih dahulu ya, awal start dari jembatan penyeberangan orang. Tepat di sebelah kanan adalah tiang sutet yang baru ya. Nah, ini di bawahnya sedang ada kereta listrik yang sedang melintas. Dan di bawahnya Tol Harbor ya, sedang dalam keadaan ramai lancar dan sedikit tersendat. Nanti kita juga akan melihat kondisi terkini persiapan-persiapan menjelang konser yang diadakan atau diselenggarakan di area Jakarta International Stadium. Terlihat di area di atas rel kereta sudah beberapa fasad yang sudah terpasang di area jembatan penyeberangan orang. Nah, nanti akses para penonton ataupun supporter yang dari zona utara atau dari arah Jalan Ancol Timur bisa melalui jembatan penyeberangan orang ini. Nah, terlihat di area sana ada progres dari pintu air Sentiong. Nah, terlihat di area retractable roofnya sedang ditutup ya, atau sedang dirapatkan. Dan ini terlihat di area lapangan sudah dipasang seperti panggung ya, atau persiapan-persiapan menjelang konser. Jadi kita tidak bisa melihat ke arah bawah. Dan ini ditutup dengan rapat dan tidak bisa melihat ke area bawah. Nah, ini kita bisa melihat hanya sedikit bagian yang terlihat di area lapangan. Jadi ini adalah atap retractable roof yang bisa dibuka dan ditutup di area tengah. Informasi yang ada di area Jakarta International Stadium ini, dalam waktu dekat ini akan ada konser yang akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Oleh karena itu, persiapan-persiapan terus dilakukan, salah satunya gerbang-gerbang tiket ya, yang ada di area zona barat atau yang ada di area ram barat. Dan terlihat di area pelataran barat ya, untuk tanaman-tanamannya sudah terlihat
hijau atau sudah terlihat lebih subur lagi. Nah, ini adalah Jalan Danau Sunter Barat. Gedung yang berwarna biru adalah Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini yang mengarah ke Jalan Sunter Permai Raya. Jadi untuk area luar Jakarta International Stadium ini terus berbenah agar nantinya para penonton, para supporter lebih mudah lagi mengakses atau menuju ke Jakarta International Stadium. Bukan hanya di area sekitaran JIS ya, di area timur atau yang berdekatan dengan Danau Cincin ujung, seperti exit tol JIS atau exit tol Warakas dan gerbang tol Papanggo ya sudah diaktifkan. Oke, segini dulu video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.